Aktris Iris Bella masih tetap mau kerja, meski sudah jadi istri duda tajir, Haldi Sabri. Pekerjaan Iris Bella rutin menjadi aktivitasnya di media sosial adalah berjualan. Sampai kini, Iris Bella masih terlihat berjualan di akun media sosialnya itu. Alhasil mantan istri Amar Zone, Iris Bella mendapat pujian atas rutinitasnya, meski sudah diperistri orang kaya. Pernikahan Iris Bella dengan Haldi Sabri, suami barunya itu diketahui dilaksanakan pada 19 Oktober tahun 2024 lalu secara tertutup. Padahal Iris Bella juga belum lama bercerai dengan mantan suaminya, Amar Zoni. Meski begitu, ibu dua anak ini kini dibanjiri dengan pujian dari netizen. Sebab dia masih tetap memilih untuk bekerja, walaupun sudah menjadi istri dari seorang duda yang memiliki banyak harta. Ibang, sapa anak ramnya, kini terlihat masih berjualan di media sosialnya melalui siaran langsung. Dia berhak bahagia, kata salah seorang warganet. Alhamdulillah makin kaya ya, Iris, bahagia, sahut lainnya. Wanita itu sekaya apapun suaminya, harus berpenghasilan sih menurut aku, timpal yang lain lagi. Iris Bella dan Haldi Sabri tempati rumah baru mewah estetik. Pengantin baru, pasangan suami istri Iris Bella dan Haldi Sabri menempati rumah baru mewah dan estetik. Sebelum menempatinya, Bella dan Haldi Sabri menggelar syukuran menempati rumah baru mereka. Diketahui, sebelumnya Iris Bella tinggal di rumahnya sendiri bersama ibu kandungnya. Namun setelah menikah, Iris Bella dan Haldi Sabri memilih tinggal di rumah baru untuk mereka. Bukan di rumah Haldi Sabri yang sebelumnya pula. Keduanya ingin memulai semuanya dari nol dengan tinggal di rumah baru impian keduanya. Sedikit terungkap, rumah itu terkesan mewah dan elegan dengan konsep dominan warna putih. Sudah bisa dibayangkan rumah tersebut tak hanya akan mewah, namun juga estetik. Ini karena dilihat dari hasil project Mira Okta semuanya selalu Instagramable. Tak hanya spill rumah baru Iris dan Haldi, dia juga menjelaskan kalau pengerjaan rumah tersebut sudah jalan 4 bulan 3 hari. Tarir Today, survei rumah Telofebirs Iris dan Bang Haldi, barakallahu fi kalian sehat, bahagia dan barokah selalu, insyaallah, bismillah 4 bulan 3 hari, tulisnya. Sambil merepost postingan tersebut, Iris menyematkan emoji penuh cinta dan gestur tangan berterima kasih.